Kali ini saya menggunakan kain untuk menghindari sentuhan dari bulu ulat ini ya. Karena seperti Anda ketahui, apabila bulu ulat ini tersentuh pada kulit kita, terasa seperti sengatan yang menyakitkan ya. Sensasinya luar biasa. Tetapi tidak semua ulat bulu memiliki sengatan yang luar biasa dahsyat. Tetapi kali ini saya akan mencoba apakah kalau ulat ini berjalan di permukaan kulit kita juga akan menimbulkan sensasi sengatan yang seperti umumnya saat kita menyentuh bulu dari ulat ini ya. Kita akan coba. Nah, ini berjalan ke ujung permukaan jari, tidak terasa ya, aman. Nah, bagaimana dengan permukaan lain? Sepertinya kalau hanya berjalan, tidak menimbulkan sensasi sengatan ya. Kecuali kita menyentuh ujung dari bulu ulat ini. Nah, apabila menyentuh atau berjalan di permukaan kulit yang lebih lunak, apakah akan terasa? Nah, ini berjalan ke arah jari ya. Nah, ini. Nah, di permukaan telapak jari ini juga tidak terasa sensasi ya. Apakah karena permukaannya tebal? Nah, di sini bagian muka mulai tipis nih. Kulit permukaan kulitnya mulai tipis dan tidak terasa ya. Nah, daerah pergelangan tangan ini tidak ada terasa.